Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Berburu di Hutan Kopi, yaitu pada bagian kelima. Inilah cerita selengkapnya. Junior yang berjalan terpincang-pincang mengikutiku dari belakang. Kudengar sedang komat-kamit dan menggumamkan rapalan. Entah apa yang dirasakan oleh Junior saat ini. Nenek itu terus menarik tanganku ke satu arah. Sedikit demi sedikit, aku pun mulai menyadari bahwa arah yang kami lalui ini memang jalanan yang menuju ke kebun kopi yang tadi kulalui saat menuruni jurang. Aku lalu berinisiatif untuk kembali meniup peluitku. Samar-samar ku dengar balasan dari kejauhan. Nenek itu menghentikan langkahnya, lalu melepaskan pegangannya pada tanganku. Ia menunjuk ke satu arah, lalu segera berlalu dari hadapanku. Tanpa memberikan kesempatan kepadaku untuk mengucap sepatah kata pun, aku tertegun sambil memandangi kepergian si nenek yang melangkah begitu cepat hingga dalam sekejap sosoknya menghilang dari kegelapan. Cahaya senterku semakin meredup. Sepertinya aku tak punya waktu untuk memikirkan segala kejanggalan yang membingungkan ini. Aku harus segera membawa Junior naik sebelum senterku benar-benar padam. Dengan sedikit bersusah payah, aku membantu Junior merangkak naik hingga sampai di kebun kopi. Sampai dudakan tempat tadi siang, aku bertemu dengan si nenek. Nenek pencuri kayu bakar. Aku kembali meniup peluit untuk memberitahukan posisi kami. Peluit balasan terdengar. Lalu tak lama, para warga mulai datang menghampiri dan membantu kami. Beberapa warga mempang Junior dan membawanya kembali ke desa. Sampai di desa, seorang perempuan tua lalu membawa Junior ke belakang rumah dan mengguyur sekujur tubuh anak itu dengan air. Sementara aku yang sudah benar-benar kelelahan segera menghempaskan pantatku di teras rumah. Beberapa warga sibuk menanyaiku soal apa yang terjadi sebenarnya. Namun perhatianku justru tertuju pada Anissa. Gadis itu semenjak tadi hanya diam membisu. Namun dengan jelas aku bisa melihat ada guratan aneh di wajahnya. Terbesitnya di hatiku untuk kembali menginterogasi gadis itu dan menanyakan soal si nenek yang barusan menolongku. Tapi niatku tertahan saat tiba-tiba angin bertiup kencang menerbangkan debu dan dedaunan kering yang berserakan. Warga yang masih berkumpul nampak kebingungan dengan fenomena aneh ini. Tak biasanya angin bertiup kencang lalu tiba-tiba berhenti seperti ini. Mereka saling pandang dan tatapan penuh tanya. Entah apa yang ada di pikiran para warga saat itu. Dan belum habis terasa keheranan warga, kembali angin kencang bertiup lalu terhenti tiba-tiba. Aku semakin merasa janggal. Firasatku mengatakan kalau ada sesuatu yang ingin berbuat jahat kepada kami. Benar saja, Anissa yang berdiri agak jauh dari kerumunan warga tiba-tiba jatuh tersengkang. Refleks aku segera melompat bangkit untuk menolongnya. Namun Anissa yang masih terlentang di atas tanah tiba-tiba terseret ke belakang. Seolah ada kekuatan yang tak kasat mata yang menariknya dengan paksa, lalu melemparkannya ke mulut jurang yang menganga di samping rumah warga. Mas, masih sempat ku dengar ceritan ke situ
sebelum tubuhnya menghilang ditelan kegelapan mulut jurang. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari mengejar ke situ. Teriakan-teriakan dari warga sudah tak kuhiraukan lagi. Yang ada dalam pikiranku cuma satu, menyelamatkan Anissa. Tak sempat mencari jalan yang aman, aku nekat merosot ke lereng yang curam itu. Sebuah keputusan yang salah. Karena lereng itu ternyata berakhir di tebing curam dengan dasar lembah yang sangat dalam. Terlambat bagiku untuk menyadarinya, hingga tanpa ampun lagi, tubuhku meluncur deras ke dalam lembah dan menghantam batang pohon yang tumbuh horizontal, sebelum airnya terhempas di dasar lembah. Jaya senter berkedip membuatku bisa melihat tubuh Anissa yang tergeletak bersimbah darah, sebelum tubuhku sendiri akhirnya terhempas. Semua menjadi gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku merasakan nyeri yang teramat sangat di sekujur tubuhku. Sinar rembulan yang menyelinap di antara lebatnya pepohonan menyadarkanku kalau aku tengah berada di dasar lembah. Sambil berusaha bangun, aku meraba-raba mencari senterku. Namun saat kutemukan, ternyata benda itu sudah tak bisa berfungsi lagi, alias mati. Kuselipkan senter itu di saku rompiku. Lalu aku menyalakan senter dari korek apiku. Kulihat peralatanku berserakan di sekitarku. Aku segera membereskannya. Ada rasa perih yang kurasakan di pinggangku. Saat kuperiksa, ternyata tanpa sengaja pisauku sendiri yang telah menggoresnya. Senjata makan tuan, jancuk, makiku sambil memeriksa pistolku yang sepertinya masih bisa dipergunakan dengan baik. Ransel berisi perbekalan ketemukan dengan isi yang nyaris hancur berantakan. Keju-keju bekalku terlalu mat dan tak berbentuk lagi, seperti habis digeprek, tapi sepertinya masih bisa dimakan. Botol minumku juga terlihat penyok, meski sebagian isinya masih bisa kuselamatkan. Anissa, teringat dengan gadis itu, aku lalu mengarahkan cahaya senter dari korek apiku ke arah tempat di mana tadi aku lihat sosok Anissa yang tergeletak bersimbah darah. Namun tak kutemukan sosok gadis itu. Hanya ada bekas jatuhnya dengan sisa-sisa darah yang masih berceceran. Gawat, ini jelas bukan hal yang baik. Tak mungkin dengan kondisi yang seperti itu Anissa bisa pergi dari tempat ini. Sesuatu pasti telah membawanya. Tapi kemana? Ah, iya, hutan larangan. Tak salah lagi, makhluk-makhluk biadab itu pasti telah membawanya ke sana. Aku harus segera menyelamatkan ke situ sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi dengan ke situ. Lalu aku mencoba mengotak-atik lagi senterku. Ku ganti baterainya dengan baterai cadangan. Alhamdulillah, akhirnya bisa nyala juga. Dengan bantuan sorot senter itu, aku lalu mencari-cari arah yang menuju ke hutan larangan itu. Kuarahkan sorot senterku ke segala penjuru, sampai akhirnya menangkap bayangan hitam tinggi menjulang di kejauhan. Itu pasti pohon besar yang diceritakan oleh Anissa kemarin. Itu bisa kujadikan patokan. Aku pun lalu mengunci arah itu dengan kompasku yang ternyata juga masih berfungsi dan baik. Dengan tertatih-tatih akibat luka-luka yang kuderita, aku pun melangkah menembus lebatnya hutan. Semakin jauh aku meninggalkan lembah, semakin kuat kurasakan
Hawa aneh menyelimuti area di sekitarku. Makhluk-makhluk biadab itu, pastilah mereka kini telah mengintaiku. Aku harus waspada. Beberapa batu yang kutemukan sepanjang perjalanan, kupungut untuk kujadikan senjata. Benar saja, tak berapa lama setelah aku meninggalkan lembah, sosok-sosok itu mulai berkelebatan di sekitarku. Bahkan, ada yang tiba-tiba muncul di depan wajahku, sambil meringis, memamerkan wajah jeleknya. Refleks wajah makhluk itu dengan tinjuku, dan sama seperti kemarin, sosok itu langsung menghilang bagai debu tersapu angin. Brengsek, seruku saat menyadari beberapa sosok itu mulai menggangguku dengan bayangan-bayangan yang menyerupai mendiang istri dan anakku. Entah dari mana mereka mengetahui tentang masa laluku. Aku seolah berada di dunia ilusi. Apa yang kulihat adalah antara nyata dan tidak kasat mata. Makhluk-makhluk itu terlihat nyata di indera penglihatanku. Suara-suara mereka juga terdengar jelas di indera pendengaranku. Namun saat aku mencoba menyentuh mereka, seolah hanya menyentuh angin. Aku terus melangkah sambil sekali memukul dan menendang makhluk-makhluk yang terus menggangguku itu. Langkahku terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan kakiku. Bahkan sesekali aku harus menyeret kakiku dengan susah payah agar bisa terus berjalan. Mat, lupakah kau dengan janji kita untuk bertemu di Australia? Aku rindu padamu, Mat. Ah, suara itu. Suara sadu mendayu-dayu yang sanggup menggetarkan hatiku. Berani sekali makhluk biadab itu mewujud sebagai kekasihku dan meniru suaranya. Kulayangkan tinju ke arah makhluk yang melambai-lambai di hadapanku itu, hingga sosoknya menghilang bagai debu. Langkahku semakin berat, rasa lelah dan lemas menghampiri, juga rasa haus dan lapar. Sesekali sambil berjalan, aku mengunyah sisa-sisa keju yang telah hancur tak berbentuk itu, lalu menenggak sedikit air minumku. Aku harus menghemat perbekalan, karena aku tak tahu sampai berapa lama aku akan terjebak di tempat terkutuk ini, atau justru akan terjebak selamanya dan mati konyol di sini. Gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk laknat itu masih terus berdatangan. Saat aku nyaris terjerembab karena kehabisan tenaga, kurasakan ada yang bantuku dari belakang. Aku menoleh. Sosok seorang dokter tersenyum ke arahku dan menyarankan agar aku beristirahat terlebih dahulu. Cui. Tanpa basa-basi kuludahi wajah dokter itu, karena ku yakin ia juga bagian dari makhluk-makhluk sialan ini. Dokter macam apa yang keluaran di tengah hutan belantara malam-malam begini? Aku mempercepat langkahku dengan gangguan-gangguan yang semakin gencar menggodaku. Aura gelap semakin terasa seiring dengan semakin lebatnya pohonan. Sinar rembulan nyaris tak mampu lagi menembus lebatnya dedaunan. Benar-benar terasa sangat mencekam, membuat nyaliku semakin menciut. Tapi bayangan Anissa yang tergeletak bersimbah darah kembali memacu semangatku. Apapun resikonya, aku harus bisa menemukan Anissa dan membawanya pulang ke desa. Sampai akhirnya tibalah aku di bawah pohon besar itu. Batangnya yang menjulang tinggi dengan dahan-dahan dan daun-daun yang rimbun, nampak barah sasa hitam yang berdiri angkuh menantangku. Beberapa sosok berambut gondrong dengan pakaian serba putih
nampak duduk di dahan-dahan pohon itu sambil tertawa mengikik dan menggoyang-goyangkan kakinya. Entah apa makna dari tawa mereka, menertawakan kebodohanku atau minta tolong karena tak bisa turun. Ah, persetan dengan mereka. Apa peduliku dengan makhluk-makhluk itu? Kalau berani turun dan mendekat, akan kuajar mereka sampai lumat. Pandanganku kini tertuju pada sosok yang tergeletak di antara akar-akar pohon yang menyembul dari dalam tanah itu. Tak salah lagi, itu Anissa. Tergeletak diam dengan sisa-sisa darah yang mulai mengering menyelimuti kedua kakinya. Entah gadis itu masih hidup atau sudah. Aku mencoba semakin mempercepat langkahku. Namun semakin aku mendekat ke arah pohon itu, langkah terasa semakin berat. Gaya gravitasi di tempat ini seolah memaku kedua kakiku ke permukaan tanah. Dengan sekuat tenaga, aku mencoba menjerat kedua kakiku secara bergantian agar bisa mendekat ke arah pohon itu. Bahkan jarak antara aku dan pohon itu tinggal beberapa langkah lagi. Aku sudah benar-benar tak kuasa menggerakkan kedua belah kakiku. Terpaksa aku harus merangkak seperti zombie kelaparan agar bisa segera menggapai tubuh Anissa. Sungguh, perjuangan yang sangat berat. Urat-urat di tubuhku terasa nyaris putus karena ku paksa untuk menggerakkan tubuhku. Segala doa dan rapalan ku ucap untuk membangkitkan semangatku. Sampai akhirnya, aku berhasil mengesot mendekati Anissa. Segera ku periksa sekujur tubuh gadis itu. Masih ada denyut nadi yang kurasakan, meski sedikit lemah. Kedua kaki gadis itu juga sepertinya terluka cukup parah. Dengan berbagai cara, aku mencoba menyadarkan gadis itu. Mas, beberapa saat kemudian, gadis itu akhirnya tersadar dan mengerang lirih. Ayo, kita harus cepat pergi dari sini, bisikku lega. Tanpa buang waktu, segera ku gendong tubuh Anissa di punggungku. Karena jika melihat dari kondisinya, jelas kalau gadis itu takkan sanggup untuk berjalan sendiri. Perjuanganku semakin berat dengan beban tubuh Anissa di punggungku. Langkahku terasa semakin berat sampai berkali-kali lipat. Dan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk tak beradab itu masih juga terus berdatangan. Sesosok berambut gondrong menghadang langkahku. Tangannya menunjuk tepat ke arah pohon besar yang ada di belakangku. Tanpa ampun, wajar sosok itu dengan tendangan hingga lenyap bagai debu. Namun, di belakang sosok yang telah menghilang itu, masih ada sosok yang lain. Sosok yang sama dengan posisi yang sama, menuju ke arah pohon besar di belakangku. Dan setelah kuperhatikan, di belakangnya juga ada sosok yang lain, juga dengan posisi yang sama. Lalu di belakangnya lagi dan lagi. Mereka berbaris sambil menunjuk ke arah pohon besar di belakangku, seolah ingin memberitahuku akan sesuatu yang mengintai di belakangku. Penasaran, aku menoleh ke belakang, dan aku terkejut saat mendapati bias cahaya kekuningan dengan siluet bayangan hitam tengah berdiri di salah satu dahan pohon besar itu. Asu, dengusku, sosok dengan lentera bercahaya kekuningan itu pelahan melayang turun, memperlihatkan wajahnya yang sudah sangat familiar di mataku. Si nenek pencari kayu bakar. Nenek itu menyeringai, memamerkan senyum sinisnya ke arahku, dan pelan namun pasti kulihat perubahan pada diri nenek itu.
Kulitnya yang keriput perlahan mulai mengencang. Tubuhnya yang semula sedikit membungkuk menegak. Dan wajahnya, wajah tua penuh keriput itu perlahan mulai berubah menjadi wajah seorang perempuan muda yang sangat kenal. Wajah mendiang istriku. Dancuk, asu, bajingan. Segala sumpah serapah keluar dari mulutku. Aku benar-benar muak dengan semua ini. Semua permainan yang diperankan oleh makhluk-makhluk mirip itu benar-benar telah menguras emosiku. Makhluk yang kini telah mewujud sebagai mendiang istriku itu tersenyum. Senyuman lembut yang telah sekian lama aku rindukan. Tanpa sadar, mataku pun meleleh. Kesadaranku sedikit menghilang, tersapu oleh rasa kerinduan yang memuncak di dalam dada. Mas, kenapa? Anissa menyadarkanku dengan menepuk-nepuk pipiku. Sepertinya, gadis itu sama sekali tak bisa melihat apa yang kulihat. Tapi tepukan tangannya di pipiku seolah cukup untuk mengembalikan kesadaranku yang nyaris terpancing oleh ulah makhluk sialan itu. Makhluk menjijikan itu masih terus saja menggodaku dengan senyumannya, menorehkan rasa sakit yang teramat sangat di hatiku. Mas, kenapa menangis? Seru Anissa lagi sambil meringis menahan nyeri pada luka di kakinya. Asu, kembali aku mengompat. Menyadari bahwa nyaris saja aku terpedaya oleh akal bulus makhluk itu. Seolah menyadari bahwa tipu dayanya sudah tak mempan terhadapku, wajah sosok itu kembali berubah menua, kembali menjadi wajah si nenek pencari kayu bakar, dan terus menua dan menua hingga menjadi sangat renta, semakin mengeriput lalu perlahan hancur dengan daging-daging yang mengelupas dan mengalirkan darah kental busuk ke taman. Tanpa babi ibu, aku langsung merangsek ke depan, berteriak lantang sambil menendang sosok itu dengan sekuat tenaga. Modar kuan, sosok itu lenyap, tinggal menyisakan cahaya kekuningan tanpa sumber yang jelas. Aku lalu berbalik dan bermaksud untuk segera pergi. Namun lagi-lagi, aku dibuat terkejut dengan kemunculan si nenek yang tepat di wajahku, memperlihatkan wajah hancurnya yang mengerikan. Ah, dancuk, asu, edan. Aku menjerit sekuat tenaga sambil melangkah mundur. Sosok nenek itu terus membayangiku. Dan tak cukup sampai situ, sosok-sosok yang lain juga muncul dengan merubah wujud menjadi nenek-nenek yang sama. Nenek-nenek berwajah hancur mengerikan. Pedus, lulus sudah segala keberanianku. Secepat yang ku bisa, aku berusaha menyadari sosok-sosok itu dengan masih menggendong Anissa di punggungku. Meski langkah terasa semakin berat, aku terus mencoba dan mencoba untuk menjauh, tanpa peduli lagi apakah makhluk-makhluk itu masih mengikutiku atau tidak. Hingga akhirnya, setelah kurasa aku cukup jauh meninggalkan area pohon besar itu, kuturunkan Anissa, lalu aku menggelosor merebahkan tubuhku di atas rerumputan. Tenagaku benar-benar sudah terkuras habis. Mas, maaf. Udah gak apa-apa, tukasku disela dengus nafasku yang nyaris putus. Sadar bahwa kami masih berada di tengah-tengah hutan dan kemungkinan masih belum aman. Aku lalu buka ranselku, mengunyah sedikit sisa bekalku dan membagikan kepada Anissa. Tenagaku sedikit mulai kembali. Aku lalu mengeluarkan tali bobingku dan mencabut simpul sedemikian rupa
agar bisa kugunakan untuk menggendong Anissa. Sesekali, aku merhatikan sekeliling dan mendapati kalau kini kami telah berada di tempat yang asing, yang mungkin belum pernah aku survei. Tak terpikir lagi, apakah harus tersesat atau tidak, naluriku hanya mengatakan bahwa kami harus tetap berjalan dan secepatnya keluar dari hutan terkutuk ini. Tak masalah, meski nanti keluarnya di kutub utar sekalipun, yang penting keluar dari hutan. Aku kembali berjalan ke satu arah dengan menggendong Anissa. Tak jauh di depanku nampak cahaya kekuningan yang seolah berusaha menunjukkan arah padaku. Aku bukan orang bodoh yang bisa tertipu dua kali. Aku yakin cahaya itu adalah jebakan. Maka aku segera memutar langkah menuju ke arah yang lain. Dan lagi-lagi aku berbalik, sosok nenek tua itu muncul tepat di depan wajahku. Ia menggeram-geram dengan suara yang sangat mengerikan, menusuk tepat ke gendang telingaku hingga pendenging nyaris jebol. Secepat kilat ku cabut pistolku dan ku tarik pin pengamannya. Ku tembak nenek itu tepat di kepalanya hingga kemudian jatuh tercengkang dan menghilang bagai debu tersapu angin. Aku kembali berjalan setelah menyerungkan pistolku. Terdengar suara gemerisik seperti daun kering terinjak-injak di sebelah diriku. Segera kuarahkan senterku ke sana dan kudapati sesosok anak gadis kecil dengan gaun putih bersimbah darah. "Ayah," seru anak kecil itu dengan suara sendu. "Edan, masih saja hantu-hantu itu berusaha menggodaku." "Ah," lagi-lagi anak kecil itu memanggilku. "Siapa kamu?" sentaku. Aku anakmu, ayah." Sepertinya hantu ini benar-benar ingin mempermainkan emosiku. Setelah tadi berusaha menjelma menjadi mendiang istriku, kini ia muncul dengan menyerupai mendiang anakku. "Aku anakku yang dulu ayah kukurkan dari kandungan kasih ayah 8 tahun yang lalu." "What?" Aku benar-benar tercekat kini. Dari mana hantu itu tahu? Sedemikian hebatkah mereka hingga bisa menyelami kehidupan masa laluku sampai jauh itu? Tak mau terpedaya untuk kedua kalinya, segera ku tendang sosok itu hingga menghilang bagai debu. "Anissa," seruku sedikit cemas karena semenjak tadi aku sedikit pun tak mendengar suara gadis itu dalam gendonganku itu. Gadis itu tak merespon panggilanku, tapi aku masih bisa merasakan gembusan nafasnya di tengkukku. Sepertinya gadis itu kembali pingsan karena tak kuasa menahan rasa sakitnya di kakinya. Aku harus segera membawa gadis itu ke tempat yang aman dan mengobati lukanya. Masih ada persediaan obat-obatan di ranselku. Aku kembali melangkah dan lagi-lagi sosok anak kecil itu kembali muncul di depan wajahku. "Ah, ayah jahat," anak kecil itu berteriak nyaring hingga membuat telingaku terasa sangat sakit. Dengan perasaan kesal yang muncak, kembali ku tendang sosok itu hingga menghilang bagai debu tersapu angin. Aku lalu berbalik ke belakang memastikan bahwa sosok itu akan muncul dari arah belakangku. Aman, tak ada apa-apa di belakangku. Sosok anak kecil itu kembali muncul di hadapanku sambil berteriak nyaring. Dan entah dari mana datangnya, si tangan anak itu kini telah tergenggam sebilah pisau yang segera ditusukkan ke tubuhku. "Ayah jahat," anak itu
menusukku dengan pisau yang dipegangnya, lalu mencabutnya kembali dengan sentakan kasar. "Ah!" Aku mengerang menahan sakit. Anak itu tertawa sambil kembali menusukku di tempat yang sama. "Ayah banyak dosa." Anak itu mencabut kembali pisaunya dari tubuhku. "Kau!" Aku mendelik, menahan rasa sakit dan nyeri yang teramat sangat. Untuk ketiga kalinya, anak itu kembali menusukkan di tempat yang sama. Aku terkesima berat, sebelum akhirnya tubuhku ambruk mencium tanah. "Ayah harus ikut aku." Anak itu mencabut pisaunya dari tubuhku, lalu melangkah pergi sambil tertawa-tawa, seolah telah mendapatkan apa yang diinginkan. Rasa sakit yang teramat sangat, serta darah yang terus membanjir di tubuhku, membuat kesadaranku semakin memudar. Hingga akhirnya, aku pun tak ingat apa-apa lagi. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.